Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang terus berbenah untuk persiapan jelang Piala Dunia U20 Mei nanti. Peningkatan fasilitas pendukung stadion, seperti lampu stadion dan penggantian giant scoring board menjadi salah satunya. Saat ini proses penambahan lampu stadion sudah dilakukan. Jika sebelumnya kapasitas lampu stadion hanya 2.380 lux, kini menjadi 2.500 lux. Begitu juga Giant Scoring Board akan diganti yang prosesnya ditargetkan selesai keseluruhan pada akhir Maret. Awal April karena kan harus ada lockdownnya juga kan. Jadi kan sebelum proses, kan kita kan di 11 Mei kan misalnya. Kalau itu belum di 11 Mei berarti satu bulan sebelumnya udah clear. Clean and clean. Satu bulan sebelum penyelenggaraan, Stadion GSJ Palembang sudah harus bersih dan steril dari kegiatan.